Terima kasih Manager Oriental. Alhamdulillah syukur Allah bagi rezeki duduk sini rumah malam. Dekat tu jelah kadarnya. Lagi 23 hari kita duduklah macam orang biasa. Sudah-sudahlah tu. But seriously, in my opinion, it's one of the best hotel. Apa dia dah jatuh? Orang tengah buat story sibuk dia jatuh pula. One of the best hotel service, gila babi punya bagus. Tak tahu lah kot aku duduk street ke apa kan. But I'm sure dia taklah SLH Group small luxury hotel, tapi it's a chain kan, main drone tu. Tapi service gila lah. Sebab aku pernah keluar masuk kawasan hotel pun, even street kat Langkawi yang harga RM50,000 semalam pun tak ada lah sebagus ini under Four Seasons. Tapi bukanlah aku nak review, nak promote, tapi saja habaq ikhlas hati sebab mungkin Allah memudahkan segalanya, insyaAllah. Ada soalan lagi ke tak? Belum. Ya. Kalau kita tak tengok. Oh, ya, okey. Je melangkah masuk aja dalam tiga tapak. But aku kat hampa, bag tote ni cantik. Tak tahu berapa sih. 30 pound je. Ha, dia boleh dapat beli pun ke 50 ke 30. Lepas tu dia ada tempat untuk letak dekat luggage. Ya. Yeah. Nah, so kami pun belilah dua. Tu dah cerita dia. Nama dia Baboon to the Moon. Ni baru. Tadi apa nama? Amy drop kami dekat Savages. Lepas tu dia letak barang kami ke apartment. Dia siapkan apartment, letak karpet lah. Beli ayak berah apa semua. Siap-siap lah. Kami barulah nak tengok apartment kami macam mana. Ini first time ada apartment ni. Alhamdulillah. Sebab dia dekat ground floor. Lepas tu depan ni Hyde Park. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, buat rumah Mandarin Oriental. Yang ni sahaja lagu ni ke apa? Kau tak cukup ke dapur? Tak apa, janji kita ada dapur. Oh, kita buat sama. Oh, kalau nak pergi. Dia cakap dengan Bapak kan? Kita dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey lah. Alhamdulillah. Remi lagi. Kut lah. Ha? Wardrobe. Oh, in. Ada dua ke? Janji nampak kantin okey. View. Good morning. Pancok. Pancok ada bidik. I love you. Kapet baru eh? Satu yang bilik saya kan? Boleh. Satu sarang baru, satu tak apa. Boleh. Saya nak kapet. Tak boleh. Tak tenggelam. Ui. Bilik air mana? Bilik air tengah. Ini share kan? Bilik air. Boleh semprot. Dah butler lah kita. Kita semua kena buat sekali lagi lah. Ni solat. Ok.
okay lah sini. Kau tak kan ni asal jumpa muka aku je. How was your stay lah? How was your evening lah? How was your food lah? How was? Kan ni tak nak siapa tanya. Lega aku. Kau tak kacau. Kan ni pasti kan orang putih kan suka sugar coating. Propa. Okay lah. ID dah tukar. Sikap lah sikit dekat pet. Ini pasal apa? Kacang duduk ke apa? Tak tahu lah. Apa jangan ingat kali ni aku travel light kan? Sebab tu orang cakap nampak tiga je bag untuk bawa kan? Kali ni dah sebenarnya kami dah 9 bag. 3 bag tak buat pilih hotel MU hari tu. Amy terus simpan kat rumah dia. Lepas tu buat malah hari ni dekat apartmen. 3 bag lagi kami dah beli siap-siap masa mai bulan 9 hari tu dengan Faizul dorang tu. Jadi kami dah 9 bag. Ha. Yelah duduk sini sampai sebulan. Takkan nak bawa baju tu tiga lain. Jenuh lah kan. Aku pula nak OTD selalu. Apa pula nak tengok aku baju ni lain. Sagi hari esok hari lain. Baju lain pula. Mampuslah. Mesti ada 9 bag. Ha. Faham? Tapi Alhamdulillah. Apapun. Tuhan bagi merasa hak mahal dengan hak biasa. 5 malam MO tu sama dengan 23 malam dekat sini. Alhamdulillah. Kan? Kita pun dulu macam ni diorang juga. So. Tapi seronok tu macam ni. Tengok. Kami ya, humble tau. Rumah cermin retak 1000 pun kami duduk juga. Ni duit kami. Tapi seronok location. Lepas tu ground floor tak payah nak panjat. Bukan dua tingkat lah. Tekan lift lah. How are you sir lah. How's your day lah. Apa sir. Tak ada siapa nak greet aku. Senang cerita. Tengok tu. Kali ni nak pergi Hyde Park lompat je. Ni MU pun kena apa. Jalan banyak tapak juga. Lagi seronok macam-macam sini kali kan? Aku simple life. Dadah. Nanti nak pergi kat Andy Shop. Sekejap. Tak habis. Tadi kan bukan dia dah beli kan berkilo coklat kat Savory Jazz? Itu tak. Orang mahal betul lah duri. 5 keping coklat. Tak tahu lah footage ada kat Faizul kat nanti aku tunjuk. 6 keping awak kan? 6 keping tu. RM200 kata ya Allah Tuhan ku. Kalau dapat anak yang berbaik tak mau tinggal. Kalau hampa tak beli, mampu dia keriau dalam tu. RM200. Eh, bunyi apa tu? Pas. Mahal lah segala-gala macam pun. Sejuknya ni. Baba, it's new. Fine. Huh? Wow. Li, tolong ni, dah besar. Hah? Tolong. Ah, boleh lah situ. Ah, okey dah. Jadi sideboard aku. Ah, sini aku boleh semayang puah. Jacket suede tu habis dekat kat slot putih saya. Hak baru beli. How are you, sir? No, how was your flight lah? How's your flight, sir? How about you shut up? Everything yeah, hampa certainly. Lovely lah, ya, bro. Hampa saja. Yeah. Tak boleh diberas hasilnya. Jadi turun lah. Ask you to help. Apa pun kena saya tak mihrab dulu. Ya.
juga. Almari dalam satu je. Beg baju empat eh, Baba? Empat kan? Tengok ni yang masa kami main bulan 9 tu. Slipper pink ni pun aku beli kat Primark. Kali ni kita shopping kat Primark je lah. Yang semua dah boycott. Ni, Primark halal ke haram? Tadi aku tengok jam Rolex pun kata haram kan? Israel juga? Tak kalau Israel tak ada Rolex. Mesti lah. Mesti dekat TK Max. Tak pakai lagi ni tengok ni semua ni. Ada teks buat bulan 9 tu kami main kan. Beli siap-siap untuk pakai trip ni. Aduh, penatlah Baba tak gantung baju macam ni. Aduh. Baba, apa tu? Apa Zara? Eh, ni bulan 9 ya? Ha, ni belum expired. Belum expired lagi dia punya keharaman dia tu. Masih tak perang lagi lah. Dia pun tak, apa nama ni? Tak buat ad campaign tu lagi. Semua lah tak cabut tag tadi. Banyak gila sebenarnya tak pasang. Tu lagi tak buka. Tengok. Ali, baju you pun dah beli siap-siap ni. Buat baju aku ni, Allah. Itu aku banyaknya. Tak payahlah, beli kat jar je lah. Pening lah. Tapi kan Wak? Wak? Tuhan tu maha kaya kan? Tak, dia suruh kita shopping sejak awal-awal tu. Jadi tak payah. Kita dah, tak payah masuk Zara dalam pakaian boycott. Cukup lengkap dah. Semua Zara kan? Haa. Nali, baju you pun dah beli siap kat Zara tu semua. Ya, baju Ali banyak. Nah. Sebab kau bawa baju hang 3-4 lay je. Nah. Nah, lepas ni ambil lah dekat Fatah nak ambil weh. Tak payah beli dah untuk 10 musim lagi. Dengan hang-hang sekali. Akak ni buat. Dah. Rumah yang tu pula. Ali apa? Panggil Haris. Ya Allah, letihnya anak ni. Kalau ada Haris kan seronok. Hari! Ya, sabar. Sekejap lagi cik nak landing dah. Sabar. Sawadee kak. Selamat ke makanan aku dulu. Kami kali ni retalk you all dah ada pembangunan. Eh, yang sambal huay tu tak ada satu je yang bawa kan? Ada bawa. Empat semua dah. Ripap, api canai, wadal. Ipah? Oh, kita dah retalk dah sekarang ni. Ni sama safa, sama soto kerajo dengan kacang kuadal. Tak macam ke label lah ni. Ada dah satu. Ini dah bawa tu dah. Oh, anjing tu tak cium. Macam-macam. Macam-macam. Kerisa beli. Patutnya anjing tu gigit apa semua sekali. Apa tu? Sambal sotong tu? Sambal. Ni sambal muzum. Macam mana kita? Tu perangkat kan? Boleh buat miang kau. Yang kari. Yang kat luar boleh letak luar lah. Mana yang best kecil. Boleh buka air pun ke? Ni apa? Eh, tutup pada ni. Serta je ni. Kita nak bawa. Ambillah. Bisa yang beli. Ada empat kantong. Ni lah dia pumpang sebenarnya kan. Ha. Kita akan buat ni jadi studio je lagi. Kami dah bersedia.
Nak order buku tumpang ni ah, doang ni. Yang ni berangan ni sedap sangat. Aku ni patutnya nak pergi Paris sebab nak beli apa nama Mont Blanc Angelina. Sebab aku kan dah lama tak pergi Paris kan. Dulu selalu pergi Paris makan Angelina punya Mont Blanc, kuih Mont Blanc dia tu buat pada buah berangan punya paste. So tadi yang ni beli buah berangan, dia celup dalam sirap gula, chutney. Sedap lah kata. Yang ni aku tak tahu lah berapa ratus, tak ada 10 biji. Berapa ratus eh? Yang ni dia ada dekat RM280 kita. Ada 4 batang ni saja. Nak abang bagi punya lah. Apa nama mahal. Macaron ni pun aku pakai. Beli 2 biji je. Sebiji mau tak tahu berapa ringgit. Bukanlah aku komplain tapi duk fikirlah kata macam eh. Maka kalau orang lain kalau tak makan lah kan. Tengok sajalah. Tapi tak apalah. Aku tunjuklah kat hangpa. Tak mau beli banyak-banyak. Pasal saya sakit tak habis sayang. Sini duduk lama. So terengimpi je lah. Naik teksi panggil pi je lah kan. Tapi nak naik teksi pun 120 lah. Nak sampai satu-satu tempat. Bukan aku berkira. Tapi aku pikir kalau orang lain terengim. Itu je lah. Sedap ni. Okay lah, bye. Faizul tengah duduk masak tu. Sambung sikit lagi lah. Kiranya kalau hampa beli yang 3 kotak nah, dapatlah aku punya satu buku resipi. Punya yang berdentum. Baiklah beli buku resipi aku. Tapi tak tahu aku sedap sangat kan. Tak tahu lah kan. Sedap macam di syurga ke apa-apa. Nah. Lebih tu kita beli je lah coklat di Houghton untuk kenyang. Sedap juga ni. Perisa baru dia. Buat daripada perisa apa tu? Fir 3. Fir 3. Apa dia? Fir 3 tu pun tahu. Bukan Fig 3, Fir 3. Aku kan suka dengan hijau. Jadi aku makanlah. Pilihlah hijau. So beli lagi lah. Beli lagi 5 kilo. Aduh ya Allah. Tak larat lah. Nak buang lemari pun lemari dah penuh. Kalau aku biar macam ni 2-3 hari okey tak? Bubur je atas lantai. Tak payah nak simpan dalam lemari. Papa pakai sepak, 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 sepak. Sesudah kehadiran butler. Good morning. Ha, kena tanya akulah, how's your night, sir? Kena mati. Brr, DM masuk. Hei. Mai aku nak khatam, Sat. Jam tak satu tu.